Hai, kembali lagi dengan aku sini Alvan di channel Alvan dan ya, selamat datang di Tuper Tutorial Server. Dan ya, di series Tuper kali ini aku akan memberikan tutorial gimana caranya kalian itu membuat chair ya. Kayak gini chairnya, contohnya the BAM. Nah, chairnya kayak gini nih yang mirip desain SMP. Dan bukan hanya chair dan banyak juga furniture lainnya, oke. Okay? Gimana caranya? Langsung saja kita mulai. Oke, seperti biasa aku udah di settingan hosting di pengaturan server. Aku pakai Dino hosting. Kalau kalian pakai hosting yang lainnya, contohnya Valixnode, itu nggak apa-apa. Terserah kalian mau pakai hosting apa, yang penting kalian di pengaturan servernya. Nah, di sini kita butuh 40 guys nih. Ada Dice Furniture, ada Protocol Lib, ada Furniture Library, sama Vault. Oke, kalian pastikan 4 itu kalian download. Nah, pertama kita lihat di sini ada Dice Furniture di Spigot MC, tinggal kalian download now. Ada Protocol Lib ini. Nah, di sini kalau kalian pakai versinya 1.16, kalian bisa tekan yang di sini nih. Ada warna kuning, ini kalian tekan, nanti kita ke sini. Nah, ini kalian tinggal tekan, nanti dia terdownload, oke? Nah, terus yang terakhir ada Furniture Library. Nah, ini nanti kalian download dalam bentuk zip kan? Nah, nanti ini dalam bentuk zip kayak gini. Nah, ini kan ada dua nih, ada protection sama furniture. Nah, kita butuh yang ini aja. Yang protectionnya nggak perlu sama sekali, oke? Okay? Kalian cuma perlu yang ini aja, Furniture Library. Nah, terus vault kalian juga jangan lupa download ya. Nah, kalau udah semuanya terdownload, kita tinggal masukin aja plugins-nya di folder plugins di sini. Tinggal masukin satu-satu kan. Tinggal masukin, kalian cari di mana kalian letak, terus kalian open. Gitu aja, oke. Okay? Kalau sudah semuanya dimasukin ya, tinggal kalian start aja lagi servernya, oke. Okay? Nah, kalau kalian yang masih nanya, "Bang, gimana caranya jadi OP?" Kalian tinggal bikin di konsol nih. Terus kalian bikin OP. Terus di sini nama kalian. Kalau aku tar OP al what the fuck? OP Alvan CA. Nah, terus enter. Nah, gitu. Caranya seperti itu. Oke, kita lanjut di Minecraft. Nah, ini aku dari Minecraft-nya. Sekarang kita langkah pertama itu kita lihat dulu, kita ke furniture list. Nah, di sini ada banyak nih, ada advent calendar bla bla bla. Ini ada chair nih. Tinggal kita tekan give, boom. Kita lihat gimana chair-nya. Let's go. Nah, di sini kita lihat boom. Ini chair-nya seperti ini, sangat mirip, oke. Okay. Sekarang ada banyak di sini, ada fans, apa ini fans satu-satu ya. Crossbow ini, katapult, candy, wah banyak anjir. Kamera ini, kita lihat ada fans. Nah, ini biasa anjir. Terus ada crossbow, wih gila. Ada Christmas tree, oh ada katapult, oh nggak tahu apa sih. Ada apa nih, candy cane, what the fuck. Dan ada kamera. Nah, mantap. Ini yang kita cari yang paling mirip tuh ini, chair-nya yang bisa SMP ya. Nah, seperti itu. Kalian tinggal masukin aja di sini. Di, ntar ya. Di kelas, di kantin. Ini belum ganti sih. Tinggal kalian masukin sini. The BAM. The BOOM. The BAM. The BOOM easy. Terus duduknya tinggal klik kanan. Udah duduk dong. Easy peasy. Oke, okay. Nice. Nah, oke, okay, mungkin video tentang cara bikin furniture, chair, dan lain-lain sampai segini saja. Terima kasih kalian sudah nonton. Dan oh ya, aku ada ngadain giveaway ya. Itu giveaway-nya slot untuk masuk server private. Server aku sekarang ini udah lumayan sih, udah 8 atau 10 orang lah. Dan aku akan giveaway open slotnya 1 atau 2. Caranya kalian tinggal masuk ke Discord, nanti ada di sana info lebih lanjut, oke? Okay? Nah, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau kalian ada saran untuk series tutorial selanjutnya bisa komen.
Dan kalau kalian suka series Tuper, bisa like, oke? See you next video. Adios, bye-bye.